Inilah aksi kepedulian yang dilakukan oleh ratusan anggota komunitas Bank Sampah Kartini Sejati Kota Batu pada minggu kemarin. Berbekal spanduk dan kantong plastik, ibu-ibu ini mengajak para pengguna jalan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dalam aksinya, ibu-ibu ini juga memberikan contoh pada warga agar tak malu untuk memungut sampah yang banyak berserakan di jalanan. Sembari melakukan olahraga jalan sehat, aksi kampanye melawan sampah ini dilakukan di sepanjang jalur utama perkotaan. Diawali dari Jalan Panglima Sudirman di depan Balai Kota Montani Pemkot Batu, peserta bergerak menuju Jalan Berantas. Berikutnya dilanjutkan menuju Jalan Bromo, Semeru, Gajah Mada, dan kembali menuju ke lokasi keberangkatan di Jalan Panglima Sudirman. Nah, ini untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Ya, kita komunitas Bank Sampah Kartini Sejati ikut berpartisipasi jalan sehat dengan memungut sampah di jalan. Supaya kota kita menjadi bersih. Dan gerakan kita ini, komunitas Bank Sampah Kartini Sejati, bisa menjadi contoh ibu-ibu di lingkungan masyarakat luas. Begitu. Komunitas Bank Sampah Kartini Sejati merupakan kumpulan pengurus dari 100 kelompok bank sampah Kota Batu. Komunitas ini setiap hari Minggu rutin melakukan aksi bersih-bersih fasilitas umum yang ada di Kota Batu, mulai dari jalan sampai taman kota. Selain itu, komunitas ini juga rajin memilah sampah, terutama sampah plastik, untuk dijadikan aneka produk daur ulang yang bernilai ekonomis. Selain untuk membantu mengatasi masalah sampah di Kota Batu, aktivitas di bank sampah ini juga untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Hasan Samsuri, ATV Kota Batu.